mempunyai dua sisi ya. Sisi satu memang mungkin kita mengalami banyak bencana yang tidak terpikirkan sebelumnya. Gitu. Begitu banyak hal yang mungkin bisa jatuh dalam waktu 1-2 tahun ini. Tapi di sisi lain pun ternyata juga pandemi membangkitkan semangat kreativitas dari banyak orang, banyak individu, banyak perusahaan gitu. Jadi kami cukup optimis justru melihat perkembangannya sampai saat ini dari sisi Perhumas bahwa pandemi itu justru bisa membangkitkan kreativitas gitu. Jadi hal-hal yang tadinya mungkin tabu, tadinya mungkin tidak terpikirkan, justru dengan pandemi ini kita kayak dipush secara instantly bisa menghasilkan produk-produk layanan yang apa namanya yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya, tapi cukup berdaya guna dan juga justru apa namanya ada potensi yang bagus di sana, di mana bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Gitu.